Jadi kayak bukan dalam mall, jadi aku udah masuk Jakarta Aquarium and Safari. Wih, anu anu Naya keluarganya. Nanti kakak free diving ke Jakarta. Oh iya. Asik. Ini dalam mall loh. Ingat dalam mall, sekarang dalam mall. Oke teman-teman, ini gue ada hadiah buat Tria Ricis buat Yuyun karena kemarin dia ngasih ini, gue juga jadi gak enak. Ada masalah. Dia bilang, Yun mau beneran berenang sama hiu paus? Mau! Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jadi hari ini tuh gue mau ke Jakarta Aquarium and Safari ya. Di sana gue mau lihat satwa-satwa di dalam mall. What? Dan yang lebih spesial lagi, gue mau free dive di akuariumnya. Jadi gue mau berenang sama ikan hiu. Dan yang lebih spesial lagi, gue bareng Ria Ricis di sana. Jadi gue janjian sama Yuyun sama Ria Ricis bakal main air, bakal masuk akuarium di sana. Jadi tunggu aja, kita langsung ketemu Jakarta. Gue langsung berangkat nih ke Jakarta sekarang. Kita lihat keseruannya kayak gimana. Berenang lagi sama Yuyun, sama Ria Ricis akhirnya. Oke guys, ayo. See you di Jakarta. Satwa darat, jadi kalau di atas itu kita fokusnya ke satwa darat. Untuk di bawah nanti semuanya dari akuatik laut. Udah biasa ya, Kak? Ini ada bulan gue pakau dalam mall, jadi kapan lagi? Jadi kayak bukan dalam mall, jadi aku udah masuk Jakarta Aquarium and Safari. Betul, dan kita satu grup sama Taman Safari Indonesia. Jadi beberapa satwa daratnya memang dari sana. Dari sana ya? Iya. Jadi bye-bye, jadi ke dan galak ya. Siapa namanya? Momo. Momo. Itu ngobok-ngobok. Dikasih mainan, jadi tiap hari kita kasih mainan tapi yang ganti-ganti biar dia aktif. Ada kita kasih kaca, itu karungnya juga. Ya, ada enrichment ya. Ini salah satu enrichment di Jakarta Aquarium and Safari-nya kayak gini itu. Ada karung, terus ada bak itu buat mainin bola. Servalnya tuh Afrika sama mirip-mirip sama kita dia bentuknya, toto-toto sama-sama Afrika dia. Iya, salamander. Ada yang warna hitam juga sebenarnya cuma ngumpet. Oh gitu. Yang hitam juga. Kalau kata anak-anak kayak yang di kartun How to Train Your Dragon sih. Iya, mirip. Tutles. Iya, Tutles mirip sama Tutles mukanya. Ini lagi katanya sih lagi jadi penelitian karena kan dia bisa regenerasi. Jadi ini pisang, buntut kaki tangan bisa tumbuh lagi. Iya, katanya gitu ya. Ini kata top kemarin nih. Betul. Oh, lebih kecil lagi ada lagi namanya marmoset. Marmoset. Pygmy marmoset tuh paling kecil. Yang bulunya sedikit bukan? Iya. Oh, itu bulunya dia. Oh, kemarin medium lah untuk ukuran normal. Nanti kakak free diving juga di akuarium yang ini. Jadi iya, free diving akan di bawah ini. Asik. Tapi jadi aksesnya nanti dari back office kami. Iya. Yeah. Jadi itu private lah. Wow, keren. Ya, tapi hiunya hiu haram, mau aman. Iya. Yeah. Tetap aja hiu gitu kan. Guys, ntar gue masuk sini bareng sama ikan hiu segini gini. Wow. Hiu tutul itu ya. Hiu tutul ya. Itu ada Fish shark, yang paling besar 3 meter. Apa? Fish shark ya? Perawat. Wow. Ini dalam mall loh. Ingat dalam mall, sekarang dalam mall. Bukan di Taman Safari Bogor, bukan di SeaWorld. Ini dalam mall, gokil banget. Keren. Satu-satunya ini dalam mall ya. Iya, Indonesia satu-satunya kan. Dan terbesar karena ini sekitar 1 hektar dengan 3.500 spesies. Wow. Iya. Itu aquatic dan non aquatic tadi di ya. Keren banget. Ada warnanya hijau, biru, orange, iya. Kuning. Kuning ya, poison dartboard. Kata panah beracun. Karena zaman dulu kalau suku Indian pakai racunnya untuk senjata yang bambu ditiup. Ya. Yeah. Jadi ujung panahnya digosok. Dioles ya. Kalau zaman dulu bisa orang katanya. Mati malah katanya. Iya, karena makanannya semut api. Kalau di sini udah kita ganti kan pakai bayi jangkrik. Nah, jadi racunnya itu teman-teman berarti bukan dari yang dia hasilkan dari badannya, tapi dia karena makanannya beracun. Akhirnya kulitnya jadi beracun. Ini kayak yang di Ivan bukan sih?
pokoknya mirip-mirip kayak Irfan. Irfan kan bisa ikan ya, kayak gini-gini lah. Kalian tanyanya nih, Irfan ikan apa, gue gak ngerti. Kalau ikan-ikan yang Irfan tuh nanti di bawah ada banyak. Oh gitu? Karena dia fokusnya ke air tawar kan ya. Iya benar. Kita ada air tawar. Terus yang di sebelah sana tuh kak, ini nih yang punya Indonesia endemik long neck turtle, leher panjang. Leher panjang ya, kemarin dinyatakan punah kalau gak salah ya? Sebenarnya bukan guna, ada cuma susah dicari ya? Karena kan dia lehernya itu tidak bisa masuk ke tempurung sehingga banyak diburu sama reptil, ular, dan lain-lain. Sama manusia juga. Ini belutang dari Amerika ya, Panana ya? Ini Papua. Papua. Kalau Tegu yang dari Amerika. Tegu yang dari Amerika. Kalau Tegu dia lebih besar kayak iguana. Ini endemik Papua kayak walabi. Iya, endemik Papua nih. Tapi ini pernah ada orang Papua kesini bilang, wah kalau ini saya banyak di sana dan kita suka buru untuk dimakan, kayak gitu kan. Sayang banget itu dia, culture harus dirubah karena sekarang populasinya berkurang guys. Iya. Harus mengubah culture yang memburu satwa liar untuk dimakan, apalagi yang dilindungi. Tapi ini menarik nih, lidahnya warnanya biru. Udah biru? Coba kasih lihat, mana lidahnya? Kepalanya segini. Nyam-nyam. Sayang-sayang biasanya keluar. Nah, itu dia. Habis ini nih kita lihat di Ahya. Nih, kita lihat. Kepalanya disayang-sayang. Tuh, lihat nih. Oh, ungu. Biru atau ungu sih? Biru. Biru ya, belutang. Binturong di hutan-hutan dalam biasanya jarang pemukiman. Binturong Jawa lagi. Heeh. Nah, anu Naya keluarganya. Sama aja kerjanya bobok. Soalnya mereka nocturne, biasanya aktif malam. Iya, betul. Dan emang kalau keluarga kucing ini kan bearcat. Walaupun dia feridae atau musang, tetap aja mageran. Dia tidur, udah kenyang bobok. Oke teman-teman, ini gue ada hadiah buat Ria Ricis, buat Yuyun. Karena kemarin dia ngasih pin, gue juga jadi gak enak. Aku ganti, soalnya kemarin di waktu dia liburan sama aku ngehilangin punya dia, ngerusakin. Enggak, bukan ke Yuyun dan itu udah ketemu padahal. Tapi rusak. Dia set gitu. Ini pinnya pin short pin ya, pin yang untuk apa scuba atau buat snorkeling lah, ini bukan long pin. Ini ada sebentar. Coba lihat sini. Ini ada pinnya. Oke enggak sama snorkelnya. Jadi kita kasih. Kecil banget sih. Coba dia suka. Oke, kita kasih. Ikan mas banget. Nih, pink kan, oke? Okay. Oh my god. Pink semua, ya, sampah terotongnya pink. Aku semua. Belum punya. Belum punya, bohong. Belum. Bener kan? Ini kayaknya Yun punya deh. Karena satu set ini. Terima kasih. Sedangkan lah ya, konsol. Kok dikasih ini sih? Iya, dalam mana nanti kalau pink? Iya, tapi kok? Ya, ini tapi kan aku kasih kamu karena punya kamu rusak. Punya aku kan masih ada. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti aku pakai di sini. Ini pinknya lucu. Pinknya untuk snorkeling sih. Oh, nggak bisa dipakai di sini. Berat kok. Lucu. Ini kayaknya bakal dipakai sama ponakan aku sih. Lucu banget. Kecil gitu untuk snorkeling lah. Ini mau terus iseng-iseng doang. Gak apa dipakai di kolam renang ponakan aku. Yeah. Oke. Okay. Makasih ya, Alshad. Berarti PR-nya liburan lagi. Iya, liburan bareng. Aku jadi banyak. Aku nggak enak tau. Tas duduk buat ke laut-laut. Aku nggak enak tau. Mau ngapain ngejung banget sih kamera, heran gue. Lo pasti emang ngejung jerawat gue di sini kan. Bangetan. Jangan lo ngejung. Lo ada masalah apa sih sama gue? Ayo kita mau berenang habis ini. Siap. BTW ini makasih banyak banget ya. Aku nggak suka. Aku nggak enak. Tapi aku suka banget, tapi aku nggak enak banget sih. Kenapa? Kamu juga ngasih ke aku, makanya aku gak enak, makanya aku ngasih juga. Oh, mantap. Masakan, jadi lebih baik tangan di atas. Iya. Cakep. Ayo, berenang deh. Oke, teman-teman. Jadi sekarang, Kenira, Dwi sama Yuyun mau nyemplung ke tank Bintang Akuarium nih. Yes. Ada hiu, ada pari, ada ikan-ikan lain, tapi hiu banyak. Aku pengen cari ikan lele sih. Lele, ada yang mirip lele di sini. Lele laut ada. Aku mau ikan lele. Dia mau jadi mermaid kalau gue mau masuk ke dalam. Dan ini dalam rangka dikit-dikit memenuhi impian Yun bilang sama ikan hiu. Makasih. Aku kaget sih waktu dia bilang, Yun mau beneran berenang sama hiu paus. Mau. Ini gak ada paus ya hiu. Oh ya hiu. Ya pausnya pakai tambahin ini aja properti nanti. Iya, tambahin editannya. Ayo tuh, aku udah keriting. Ini dingin banget, sekitar berapa derajat ya? 20 derajat mungkin dingin pokoknya. Aku nggak pakai wetsuit. Ya kalau aku pakai wetsuit, air nggak masuk. Jadi hangat. Kalau ini nggak pakai apa-apa ya. Tapi namanya juga mermaid, masa mermaid kedinginan? Iya, masuk.
Ayo kak, sikat kak. Oke, kita lihat yang seruannya, oke? Sikat kak. Sikat kak kemana? Oh no, kan teman-teman kita disini. Aku deg-degan guys. Aku deg-degan. Apa lu lihat-lihat? Cara dia masuk pakai duit. Sumpah aku deg-degan, Kak, aku deg-degan, Kak, enggak bohong. Kak, sumpah enggak bohong aku. Kayaknya aku enggak jadi renang deh. Aku mau pulang aja. Janganlah. Bagus, gua deg-degan. Sumpah mereka deg-degan masuk air. Aku deg-degan, aku enggak bohong. Oke, pulang aja deh. Jangan dong. Tadi pakai apa? Pakai sabun nggak? Pakai sabun. Ini sabun dikit. Ada di apa? Bukan mana ketemu sama calon mertua. Biasa aja kamera, jangan ngejum. Mau pulang gue. Yaudah, ayo pulang. Kamera jangan ngejum, bisa nggak? Ada masalah. Panik kamu, muka panik. Mana ada mermaid panik, gue doang. Iya, makanya. Ayo, Kak. Tidur nih pakai AC, AC-nya 25, 26, 27. Itu nggak pakai AC.
pinter. Tapi aku sering suka yang berenang. Ada aku juga. Ya, aku obong ya, Wes. Gimana tadi panas? Tapi aku nggak deg-degan sih. Aku kayak masih pengen berenang lagi. Kamu masih pengen berenang nggak? Iya, aku mau nggak dingin soalnya. Orang Bandung itu biasa dingin. Karena masih tidak ikan gedenya. Oke teman-teman, jadi udah beres tadi berenang sama Yuyunya. Seger lagi dia. Kubat ya. Aku tuh sebenarnya masih pengen berenang tadi belum puas. Iya, dingin banget sih, emang dingin banget. Kayaknya pada tidur semua udah capek. Iya, cuma aku enggak kuat dingin. Tadi aja tuh tangan aku udah mengkerut. Soalnya Yuyun enggak pakai wetsuit. Iya, tapi sebenarnya masih pengen, iya. Belum puas. Nah, kita lanjutin lagi puas di laut. Di laut. Nanti kita akan ke laut sama-sama lagi. Iya, dia enggak pakai wetsuit tadi kita udah 2 jam berenang. Iya masa ikan aja capek ngeliat kita. Iya ikan udah pada bete nih orang nggak beres-beres sih. Sampai tadi kata Caca apa coba? Kata Caca ada anak-anak kecil di depan akuarium pada nanya. Papa itu mermaidnya ngapain? Kepalanya kok nggak ada? Yang pas aku gini-gini. Iya temukan airnya. Aduh ya Allah. Gue ngeliat sih gimana view-nya dari akuarium itu. Iya benar. Dari dalam laut. Dan di atas tuh nggak kelihatan apa-apa kalau ke depannya gitu. Soalnya kita bukan Cenayang juga sih, gak bisa lihat ke depannya gimana. Iya! Yeah. Iya! Yeah. Tapi gimana yang seru gak? Seru dan aku seneng banget. Banget. Thank you udah mau diajak lo main di sini. Aku yang makasih udah diajak, dikasih kado. Tiba-tiba aku kaget. Ya itu kan dari instansi mungkin. Itu gak seberapa lah balas anak ada aku mau apalah. Intinya aku balas budi. Dan satu lagi itu thanks banget buat Jakarta Aquarium and Safari. Gila, oke banget. Kalian kalau misalkan melihat ikan-ikan sama satu satu juga di tengah mall, di tengah kota nih ada di Neo Soho, Jakarta Aquarium, langsung datang aja sama lihat penguin. Ada penguin juga, itu di sini aquarium apa sih restorannya bisa penguin, pokoknya gokil, ikannya juga ada hiu, ada pari lengkap lah, seru banget, mantap. Oke, pokoknya jangan lupa di subscribe. Betul. Biar channelnya gede. Ria Ricis, amin. Amin. Tapi ntar lagi juga channelnya gede. Sering-sering aja collab. Sering-sering main ke rumah. Iya, sering-sering collab tuh. Tuh. Jadi biar pulang. Ini kan Acmad. Acmad. Keluarga Acmad. Aku lah. Kamu mau punya keluarga kayak dia emangnya sekali lagi? Alshad. Eh, di vlog aku belum ada panggilan itu ya tadi ya? Di vlog aku belum kan? Oke, nanti nonton di aku ya. Oke, bye. Makasih Alshad. Thank you.